Ini kayaknya udah pada kenyang nih sama senyum ya. Gara-gara lucu-lucu semua video hasil kiriman dari pemirsa Bandung TV. Dan kali ini saatnya kita untuk menentukan siapakah yang berhak menjadi terfavorit pada episode kali ini dan mendapatkan uang 2 juta rupiah. Dan berhak masuk ke grand final untuk mendapatkan uang 15 juta rupiah. Semua kalau dengar uang semuanya semangat ya. Iya iyalah. Boleh deh, boleh deh. Tapi sebelum kita menentukan siapakah yang berhak untuk menjadi pemenang pada episode kali ini, kita akan menjelaskan dulu rule pemilihannya seperti apa. Rule pemilihannya adalah 3 komentator akan memilih 3 video terbaik, lalu saya akan memberikan bendera dengan warna yang berbeda. Lalu tugas 30 juri voter yang ada di studio adalah menentukan pemenangnya dengan cara mengacungkan bendera pilihannya. Oke, semua setuju? Sudah ngerti nih? Udah ngerti? Udah ya? Oke, ya lalu saya akan hitung mundur sebelum Anda mengacungkan bendera pilihannya. Tapi sebelumnya saya tanya dulu nih sama 3 komentator yang sudah menyiapkan kira-kira video manakah nih yang akan menjadi pilihannya. Yang pertama, ada Kang Dian. Kumaha Kang Dian nih? Biasanya Kang Dian suka memilih video yang cukup dengan syarat pesan agak humanis gitu nih. Gimana nih Kang nih? Nggak kayaknya kali ini nggak ke situ. Tapi yang pasti saya tertarik ke kamera yang mengangkat bambu itu, yang 2 orang mengangkat bambu. Di situ ada momen bintang jatuh dari Tuhan itu, kejatuhan bintang. Artinya ada peristiwa yang tidak disengaja yang kemudian tertangkap kamera. Kan itu awalnya mengarah ke lanskap pemandangan, tapi tiba-tiba ketika ada objek yang memikul bambu, itu berhenti di situ si kamera dan ternyata momen itu si pemikulnya itu jatuh. Itu dia ya. Nah, itu yang untung mungkin bagi kameramen. Untung buat kameramen buat pengangkat bambu. Musibah ya. Buat pengangkat bambu. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk komentar yang pertama dari Kang Dian. Lalu saya akan tanya sama Farhat nih. Farhat mau kira-kira mau pilih yang mana nih? Iya, kalau aku justru lebih tertarik sama anak-anak kecil yang lari-lari di sawah ya. Jadi benar-benar natural khas anak-anak, spontan, terus udah gitu best momen lucunya ada yaitu pas jatuh. Pas jatuh ya. Kadang-kadang kalau jatuh kesialan orang bisa kelucuan. Oke, kita berikan tepuk tangan kembali untuk komentar Farhat. Ini lucunya karena kita menertawakan orang gitu ya, padahal kameramennya itu udah ketawa-ketawa aja di belakangnya ya. Iya, dan pastinya untuk pilihan Kang Rudy ini yang mana nih Kang? Kalau dari lihat dari tayangan tadi sih banyak yang pilih ya. Banyak yang dipilih, cuman karena udah ada kepilih sama Kang Dian sama Farhat. Iya. Jadi saya juga mengingatkan waktu kecil saya main di sawah. Jadi saya milih itu, anak yang main di sawah. Anak yang main di sawah? Ya, yang main lumpur. Main lumpur, jatuh. Yang satu main di sawah, yang ini main lumpur. Dulu suka main lumpur, Kang Rudy? Iya, justru itu mengingatkan saya waktu kecil. Aduh. Oke, kita berikan tepuk tangan lagi ya. Untuk seluruh komentar yang sudah diberikan oleh komentator kita. Sekarang saya akan serahkan tanggung jawab ini kepada 30 juri voter. Gimana? Udah siap semuanya? Siap! Pastinya ya. Saya akan hitung mundur lalu acungkan bendera pilihannya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan dulu bendera biru untuk Kang Dian, untuk video pilihan Kang Dian. Lalu bendera merah untuk pilihan video dari Farhat. Dan yang terakhir untuk Kang Rudy saya akan berikan bendera hijau. Ya, sudah siap dengan benderanya. Saya akan hitung mundur sekali lagi. Siap-siap untuk mengacungkan video pilihannya ya. Oke, mulai dari sekarang ya. 3, 2, 1. Yeay! Wow, ternyata. Kalau saya hitung, pemenangnya adalah bendera biru. Dan yang beruntung adalah Leo dari Kesambi, Cirebon. Ya, kita berikan tepuk tangan pada pemenang. Anda beruntung mendapatkan uang 2 juta rupiah dan berkesempatan untuk masuk grand final dan punya juga kesempatan untuk mendapatkan uang 15 juta rupiah.
Sekali lagi selamat untuk para pemenang. Dan akhir kata, kita juga sudah selesai tugasnya. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada 3 komentator yang sudah bersedia hadir. Kita berikan tepuk tangan. Dan juga teman-teman saya dari Stikom Bandung jurusan Broadcast Jurnalis. Dan teman-teman saya dari Politeknik Pos Indonesia jurusan Manajemen Pemasaran. Wah, masih punya semangat ya sampai akhir acara. Dan pastinya pemirsa Bandung TV saya ingatkan terus untuk selalu datang ke acara roadshow-nya dan juga selalu menyaksikan acara My Best Moment by Sony hanya di Bandung TV. Dan terus kirimkan video momen terbaik Anda ke redaksi Bandung TV. Dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung. Ada Sony, Media Edge, Grup MESP, Sky FM, Paramuda FM, Abdan FM, dan juga Slogi Entertainment Workshop. Akhir kata saya pamit, sampai ketemu lagi di acara My Best Moment by Sony, DVD Handycam. Easy Go, Easy Play, Easy.